Halo, kembali lagi dengan saya Cien. Di video kali ini, saya akan lebih menjelaskan tentang auto cleaning. Nah, jadi di belakang saya ini sudah ada kubikal. Biasanya selain kubikal, bentuk seperti ini adalah shower box. Jadi di dalamnya itu ada shower, biasanya untuk pancuran orang mandi ya. Biasanya kalau habis mandi itu, biasanya di sekeliling ini akan ada percikan air yang akan lengket. Kemudian tahu dong kalau air yang di Indonesia itu rata-rata berkarbonat, sehingga akan terjadi bercak-bercak putih, bercak-bercak air putih, dan lama-kelamaan tidak akan bening lagi. Yang namanya auto cleaning ini, dia adalah sejenis cairan yang akan membersihkan. Yang akan membersihkan sendiri, namanya juga auto cleaning ya. Jadi kita langsung aja produknya. Produknya itu ada dijual di Shopee, Tokopedia. Jadi ini produknya namanya Invisible Shield. Sebenarnya ada dua ya produknya, yang satu lagi. Okay, thank you. Ini namanya Miracle Scrub. Nah, jadi ini dua ini adalah pelumpungnya. Jadi bagi kalian yang memang kacanya sudah pernah pakai, berkaca baru itu juga bisa dipakai. Jadi yang satu itu adalah scrub untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menempel sehingga bersih kembali. Tapi kalau kotoran yang sudah menempel sangat lama, misalnya sudah 5-10 tahun itu udah nggak bisa. Okay, jadi kalau yang masih baru, yang masih 2 tahunan boleh scrubnya. Tetapi setidaknya kalian memakai lagi ini setelah scrub, kita memakai lagi Invisible Shield ini. Nah, inilah yang bekerja sebagai auto cleaning tadi. Jadi dia akan menolak air. Kalau kita mandi itu air akan mengenai, akan bercak, akan percikan-percikannya akan mengenai satu ruangan ini, baik itu kaca, baik itu keran air, misalnya keran air kali yang lumayan mahal ya. Kemudian keramik juga kita pasti tidak akan mengeringkan ya. Tapi kalau kita mengaplikasikan yang namanya Invisible Shield ini, dia akan auto cleaning sendiri. Dia akan menolak air sehingga air akan jatuh sendiri dan tidak lengket. Tentunya kalau sudah tidak lengket, tidak akan ada bercak-bercak putih seperti bercak-bercak tetesan air ya, bercak-bercak kapolet tersebut itu nggak akan ada. Jadi inilah yang namanya auto cleaning. Jadi sebenarnya ini benar-benar barang dari USA, made in USA, tetapi di Elite Art Plus itu sendiri dia menjual di Senja. Nah, jadi si Elite Art Plus ini memasukkan Invisible Shield ini dalam bentuk jerigen besar ya. Sehingga kalau mau dibeli juga akan susah. Jadi mereka mengeluarkan sharing jar ini, jadi ada di jar-jar kecil. Dan tentu saja ini murni yang nggak dicampur apa-apa. Kalian boleh langsung try aja, boleh langsung pesan di Tokopedia. Okay. Sekian video kita hari ini. Kalian boleh komen, boleh minta judul apa yang pengen dibahas di video selanjutnya. Oke, terima kasih.